Berikutnya kami ajak Anda memantau arus balik kendaraan dari jalur selatan Nagrek menuju gerbang tol Cileunyi maupun jalur arteri yang juga terlihat padat, pemirsa. Kepadatan dan kemacetan panjang terjadi di beberapa titik menuju gerbang tol Cileunyi serta jalur arteri. Antrian dimulai dari kawasan Jalan Raya Bypass Cicalengka, Jalan Raya Ranca Ekek hingga gerbang tol Cileunyi. Kepadatan dan kemacetan disebabkan volume kendaraan menjelang puncak arus balik yang terus meningkat seiring pemberlakuan sistem one way untuk mengurai kemacetan. Kemacetan di kawasan Malangbong dan Kadungora, Kabupaten Garut hingga kawasan Nagrek. Selain itu ada beberapa titik penyebab kemacetan di sepanjang jalur Nagrek hingga Cileunyi, mulai dari penyempitan lajur serta rest area. Tercatat jumlah kendaraan yang melintas jalur Nagrek dari arah timur menuju barat sejak minggu pagi hingga minggu malam mencapai 124 ribu kendaraan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.